Saudara-saudara sekalian, sekarang kita berada di Desa Silurah, tepatnya di salah satu petilasan yaitu patung Ganesha, dan juga sebelahnya ada patung Dewi Ratu Siwa. Jadi patung Ganesha ini tadi disampaikan oleh salah seorang tokoh masyarakat, sebetulnya lah bahwa tempatnya itu di sekelilingnya ada semacam di bawahnya itu sumber air yang sekarang sudah tidak terlihat, tapi kita lihat sama-sama, kita saksikan ada. Oleh karena itu kewajiban dari pemerintah Kabupaten Batang ke depan harus membuat lokasi ini harus dibangun seperti semula. Bayangan saya adalah nanti patung Ganesha dan patung Dewi Ratu Siwa itu, patung Ratu Siwa itu ada di tengah-tengah daripada Kambang, semacam danau kecil atau apa namanya? Balai Kambang. Istilahnya itu Kambang lah, Balai Kambang. Kemungkinan nanti bisa terwujud dan terlaksana. Insyaallah dari sisa waktu yang ada ini kita harus berusaha bersama-sama harus terbangun tempat ini sampai dengan 2017 nanti. Amin. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kita akan lanjutkan perjalanan. Matur nuwun semuanya ya. Matur nuwun, Pak. Suaranya kurang lah, Pak. Direkam nanti akan kita filmkan. Tanjakan kan enak. Yang lagi nampak tilas. Ini judulnya itu apa namanya? Teman-teman? Ekspedisi ya. Ekspedisi untuk melihat lebih dekat potensi-potensi yang ada di Batang. Setelah saya melihat potensi yang ada di tempat saudara-saudara dari atas sana tadi, ada apa tadi? Yang di Desa Silurah langsung ke sini ya. Ya, di bawah sana ada Curug Kalirokno. Kemudian ada Curug Bidadari, patung Ganesha dan patung Curug Talang, kemudian patung Dewi Ratu Siwa. Maaf, bukan Dewi Siwa, Ratu Siwa.
hal yang harus kita kerjakan dan tawarkan kepada masyarakat. Yang paling penting menurut saya adalah pembuatan akses jalan. Betul gak nih? Betul. Kalau sampean mengharapkan saya untuk bisa membuatkan jalan menggunakan dana APBD, sampean koyo ngimpi ngilangin punuke unta. Mungkin gak ngilangin punuke unta? Mungkin. Mbok sampai kiamat unta itu mesti ana punuke. Ya. Oleh karena itu, nanti kita kerjakan bareng-bareng dengan manual saja. Kita nggak usah mikir APBD lah ya. Nggak usah mikir APBD, nanti kita pikir sama-sama. Yang pertama yang harus saya lakukan, saya akan menemui secara langsung dari hasil nanti potret, hasil video, untuk meminta langsung kepada perhutani, wahai perhutani, agar memberikan kepada saya dan masyarakat di lurah. Agar jalan yang melewati perhutani ini akan saya buat. Pokoknya akan saya buat. Kalau misalkan tidak boleh menebang pohon satupun, tak suruh menyaksikan kerja bakti, saya yakinkan bahwa tidak ada pohon yang ditebang. Tapi kalau misalkan harus ada pohon tebang, ya kalau perlu, ya mereka yang menebang. Kalau pengajuan surat secara secara resmi itu tidak boleh, ya nanti kita malam-malam kerja bakti sendiri saja. Siapa? Yang penting nanti jalan tanpa jadi gitu aja lah ya. Ya. Oleh karena itu, karena ini tidak ada biaya, saya tawarkan kepada masyarakat desa Silurah, mau nggak sampean bekerja sama dengan saya, Pak Kasim dan Pak Nas? Siap. Kalau mau, sama dengan gerakan orang Batang sekarang. Batang sekarang itu tidak ada gerakan preman. Ya. Yang ada adalah gerakan Roban Membangun. Bukan Roban Preman, tapi Roban Membangun. Setuju gak ini? Setuju. Ya. Kita kerjakan sama-sama, Bapak Ibu. Waktu saya tinggal 1 tahun 2 bulan lagi untuk bekerja bareng saudara-saudara. Tapi insya Allah dengan niatan dan semangat yang luar biasa dari masyarakat ini, waktu 1 tahun 2 bulan ke depan ini, insya Allah akan lebih bermanfaat untuk saudara. Amin. Amin. Salah satu di desa Silurah ini saya pastikan nanti akan ada jalan untuk menuju ke tempat patung Ganesha dan juga. Baik, ada pertanyaan? Silakan, monggo. Apa Pak pelaksanaannya, Pak? Sak cepet-cepete. Sak cepet-cepete. Oleh karena itu Pak Camat nanti buat rencana. Ya, buat rencana. Warga desa ini ada berapa? Ya, warga desa ada berapa? Masyarakat kudu siap. Masyarakat kudu siap. Nek perlu sing pemuda-pemuda iki. Kabeh biasa sing tuwa ning omah. Terus kalau cewek-cewek sing nom-nom kudu. Aku rene, aku nang nama. Aku rene nang nama. Kalau bareng-bareng sing ngerem karo susuran monggo Pak. Aman semangat nah. Datang ya? Nggih. Ora oleh ngirim. Patokane sampean lah. Ora meneh? Sembarang ono sing tanya kan? Ya, apa ini juga pelayannya ini ya Bapak Ibu, begitu ada muncul di koran apa Curug Bidadari itu langsung ada tulisan Pekalongan. Satu hari setelah itu secara resmi saya nyuruh bagian pertanahan Pemda untuk meneliti. Mungkin ketemu ya, untuk meneliti. Hasil penelitian mereka gak usah saya sampaikan. Nanti saja ya. Karena harus saya buktikan. Ini saya harus tanya ke BPN, ke pertanahan. Dan kalau perlu nanti akan saya GPS. GPS itu pakai koordinat, pakai satelit. Iki dua isopo. Kalau punya kita ya kita ambil, kalau punya mereka ya kita manfaatkan sama-sama. Sampai apa reso gadeng mana atau Pak Lurah? Football ini Pak. Sama nane sih kan ya. Bun mau. Gini. Wajahku itu orang ganteng. Tapi yo, tapi penampilan kita. Wes kanggone neng alam bebas pakaian. Kalau nane irang, kaos kaki ni apa? Betul. Tangannya ini Pak Lurah, tangannya jempolnya angkat ya.
Kayak apa namanya kalau di TV itu kan ada pemandu apa namanya pakaian ya? Ngelina aja ya. Kapan menunggu? Ibarat. Para pemirsa. Igun, Mak Igun. Sebetulnya biar tidak terlihat deso sekali. Ipan Gunawan itu. Ah, Ipan Gunawan. Deso apa? Oh, bisa temenang wey. Ya. Jadi kalau gini kan tidak terlihat resmi keren, sekali toh. Keren. Dilihat sekali lagi. Maaf Pak Lurah. Oh, enggak tapi nih. Sudah mati. Masalahnya saya yakin yang ada di sini ini tidak paham tentang nada suara gamelan itu sendiri. Nada dari gamelan itu sendiri. Tapi kalau ini yang nabuh itu orang-orang yang paham gamelan, saya yakin ini mesti akan bisa timbul nada. Timbul. Yang penting satu sasaran, satu pukulan. Ya. Satu sasaran, satu pukulan disesuaikan dengan nada lagu ler-iler. Kan maksudnya jangan ada suara apapun. Dengar, jangan ada suara apapun dari mulut, kecuali suara batu. Direkam ya. Oke. Yuk, mulai. Yuk, 2, 3. Nah, bersuara pasang di suara. Tik-tik-tik, terus ono mungkin sing. Udah, Pak Mas Mul. Yang penting satu sasaran, satu pukulan. Ya. Satu sasaran, satu pukulan disesuaikan dengan nada lagu ler-iler. Suara apapun, dengar, jangan ada suara apapun dari mulut, kecuali suara batu. Direkam ya. 3, 2. 1, 2, 3. Tapi lagu ler-iler alon-alon pak, ler-iler kan alon dengerin ya, lagunya saya coba ya dengerin lagunya saya ler-iler, ler-iler tandure wo sumilir tak icu royo royo tak selupa ngantek anjar tak angon, tak angon penek nopi kui lunyu lunyu penek no kanggo masu dodo sira. Coba wis paham bro? Ya, coba ya, coba ya. Sekali lagi, sekali lagi. Sekali lagi. Udah? Pak Gito, jangan ada suara sekali lagi. Saya minta yang jernih suaranya nanti soalnya ini mau tak dokumentasikan ya sampai saya bilang berhenti. Oke ya? Oke, lagunya ler-iler kayak tadi itu. Satu, dua, tiga. Sudah siap ya? Bismillahirrahmanirrahim. Ler iler, ler iler, tandu ewo sumilir, tak icu royo royo, tak sentuh pengantar.
mungkin salah beli di loak. Jadi yang mangap-mangap kayak gini nih, coba. Ah, gini. Ini sepatunya bupati ini ya, sepatu bupati. Alhamdulillah ada tali, ini tali pisang. Jadi untuk mengurangi mangapnya itu bisa kita tarik. Lihat cara menarik sepatu yang baik ya. Kayaknya tali rip mau mereka adundas. Bukan adindas tapi adundas, betul. Ya. Moga-moga sepatu yang sudah mangap ini masih bisa bermanfaat ya. Sampai ke tempat tujuan dan bisa melindungi kaki saya. Ya. Bupati. Yo, mesti bisa kanjeng enggak? Di kanjeng Palupi. Ora nek dereng tas apa?